Pak, kondoan wedok gak, Pak? Waduh, Pak, iki wongku jomblo, Pak. Pak, umurku umur 55 ku dunia wis duwe anak. Iya, anak wis sakumuran aku iki dunia. Coba kita tanya ini. Wah, lumayan. Sebab ngerti bae wong iki duwe anak kok demo aku. Nah, permisi, apakah iki yo. Si. Iyo iki, sing umur 18 iki kan ya. Iyo. Oke guys. This is the moment. Yaitu di medieval dinasti lagi ya di part ke koplo ya kayak 3 ya, tapi mohon maaf kalau salah kamu yang lihat. Langsung saja men, kita melanjutkan perjalanan kisah bapak kemicin ya si manusia yang kasihan sekali ini sebenarnya, dan kemarin kita sudah punya rumah, berhasil berburu dan lain sebagainya, dan kali ini aku bakal coba farming ya, bercocok tanam lah, yang bikin kebun sama nanti aku tak jalan-jalan ke desa buat beli biji. Terus ada satu tips pro ya, yaitu mencuri. Tapi tidak untuk ditiru di dunia ini. Ya ngerti lah pasti. Mencuri itu tidak bagus ya. Tapi di game ini tuh itu tips pro-nya biar kita bisa ngehemat uang. Tapi ada risikonya guys ya. Kita bisa diusir, kita bisa wis pokoknya nambah bukan nambah, ngurangin reputasi dinasti. Pokoknya sing gara iku gak apik lah. Jadi harus sneaky-sneaky ngono lah nek mau nyolong. Tapi nyurine ku koyo barang-barang starter tok guys ya. Nanti kita harus opo ya, tak kembaliin opo aku harus ngasih orang ya dia apa. Pokoknya pinjam secara diam-diam. Tapi ya udah mencuri sih. Sembola tadi kita lihat aja lah semua. Ikilah langsung kita load-load mawon. Oke, ya. Jadi oh ya sekalian nanti ya Dek, apa jenenge? Episode kali ini aku bakal coba cari bukan cari ya. Menghunting iki guys, target pacar. Mari pacar kok bakal dadi bojo bendang di keluarga ndang duwe anak ngono ya. Soale ya butuh iku pisan ben ono sing iso ngewangi terus ketok urip ngono ya desane, mosok desa mek sak wong tok ngono isine. Oh ya, terus kita juga bisa ngajak orang masuk ke desa kita, tapi nanti ya kalau kita udah punya rumah sebelahan gitu ya, biar nanti orang bisa hidup di desa kita. Tapi kita kayak harus makmurin ekonomi ini dulu, bikin ladang, bikin persiapan peternakan lain sebagainya kayak gitu. Dan oke. Selamat datang semuanya di rumah gabah simple yang kayak gembel ini Pak ya. Jadi selamat pagi Donai. Wow, kok agak pagi kayak siang deh. Entar lah mana mataharinya. Kayak udah di atas deh. Kayak ikut deh. Awan paling terang ini deh. Feelingku loh, kayak ndek balik awan iku matahari. Yes, boleh, pokoknya. Yes, langsung saja guys. Jadi aku tak bikin beberapa peralatan buat iki. Simple bag iki gawe nyimpen kok biji ini guys ya. Kita ke desa buat beli biji. Saja nih sok ngerop, sok nyolong. Oh ya, gue lo matahari ini guys. Ini kono ya. Oke, jadi kita tak bikin cangkul dulu. Cara lock ini lock. Oh ya, gue lo guys. Sudah tak siapin kemarin itu aku sudah main sebentar ya buat nyari daging. Oh, buat masak makanan, bikin roasted meat. Terus yang di penyimpananku ini juga ada 5. Ini kayak tak bawa 4 ini ya. Wes mari ngono, lock iki butuh bawa 3 ngene. Iki kaya bikin iki. Sret. Nah, wooden hoe, cangkul. Kan kabeh bercocok tanam, Pak ya. Oke, mari ngono tak mangan dhisik, guys. Yuk mangan sik. Iki roasted meat langsung lah jiro lu 4 mo. Aduh, 6. Tuh. Wah, wes mari lah cukup lah wes. Mari ngono minum. Oh iya wis, kok tak ngombina kali kok biasa nih. Yuk kita ke kota, ke desa buat ini guys ya, buat beli biji sama ketemu mobil sama hunting cewek. Waduh, hunting cewek. Kita minum sih. Hei, lapo hei. Gak jelas kok. Minum mbak, gue udah umur nobor. Oke, dan aku bakal coba belajar ini guys ya. Mencuri-curi, waduh, gak bagus sih sebenarnya. Ya nanti aku harus ngembalin sesuatu yang apa istilahnya, kayak ngembalin karma.
karena aku pro tips ya, aku kemarin baca-baca, coba nyolong di kongo nyolong ngono. Nah, kita yang masih miskin guys ya, tapi gara-gara barokah aslinya aku gak. Ya sebenarnya iso sih kita nyari sendiri bahan-bahan. Kayak misalnya nyari peralatan-peralatan, apa bikin peralatan-peralatan sing kualitasnya, kualitinya apik, tapi lama guys ya. Nah berhubung ini di record, kayaknya aku harus pakai jalan itu deh. Jalan yang tidak bagus itu ya kan, wadaw ya. Nah, tapi ini cuma game, ingat ya. Tapi yuk gak gampang guys, nge-steal nang gini ki. Nek ketemu iso diusir pak, iso kudu diusir ya. Paling ngurang sih reputasi ini. Terus sampai welek kok paling wong-wonge langsung nek delok kene langsung susun kabeh ngono. Iki ono maling ya, iki tak gobuki ndas sih. Wis mual sih ndelok raine iku. Nah ini dia. Selamat datang di desa Gastovia enggak salah lagi. Yo guys, Gastovia. Dan ini dia pembul-pembul. Kita sapa dulu. Bulexnya. Bagaimana kabar Bulexnya? Umur 14 tahun are Bulexnya. Yo apa sih? Waduh. Sih sangat remaja sekali nih. Kamu punya waktu? Maaf, mamaku tidak memperbolehkanku berbicara kepada orang asing. Oh ya sudah. Kamu mungkin masih di bawah umur gitu ya. Dan itu juga ada bocil itu malah lu cilik mana menurut gue nih, ada bapaknya. Aduh pak, selamat pagi pak, saya mau maling pak. Ini pura-pura. Udah 24 tahun umurnya. Recently I got a... Kamu punya tips? Semoga berhasil. Yes! Meskipun plus 2 ya mas ya. Emang saya tidak jago bahasa basi tapi lumayan guys. Ini lu guys ya. Oh bisa di steal apel. Tapi jangan pak, ini ada orang di sebelah. Langsung pak, aku pak diantem batu langsung gini dia. Bulexnya Ludwika. Oh ini sih mau cek. Ya cek. Nah ini loh, kaya ibu-ibu juga ngerti umur 14 tahun. Ini ya sing dodol anu ya, sing dodol biji ini gak salah. Jenengnya Adel ngono. Nah aku lihat dek wiki ini ngono ya. Ini gak aku ngerop ini. Isok, nyoba ya. Ini kena popil ya, kena popil sing dulu ya. Ini nyoba tok sih. Oke, kena mobil. Let's try. Iki strawai nyoba tok siji. Oke, berhasil. Enggak ada minus reputasi ya. Enggak ada minus reputasi. Berhasil kan. Tapi di sini barangnya kelihatan ini. Lihat. Merah guys ya. Merah, enggak bisa dianuin, enggak bisa dijual juga kayak ini. Karena barang ini sih. Barang anuan curian. Enggak, kita kembaliin aja dah. Kita kembalikan ke tempat asalnya. Hehehe. Ayo nyoba dok kok aku. Yang putus-putus aja kita ambil ya. iki. Waduh, ono popil. Iki pak. Iron Hawk kan. Taruh back. Aduh, ono uang iki bisa. Gak iso lah. Halo pak. Kita basa-basi lah. Pak, gimana kabar pak? Apa ini yang bagus ini? Apakah kamu berpikiran yang sama? Cuacanya bagus loh hari ini. Wuhuu! Bapak sudah jodoh kursok, ini anjir mantap ya. Meskipun jenengnya angel tapi orangnya baik guys ya. Umurnya wis tua ya, 57 tahun. Profile 70. Masnya! Si Prau! Kok latek? Geser aku apa yang ngomong sama si Prau? Ngelele! Si aku ngomong sama si Prau sih. Bagaimana pekerjaanmu? Aku harap kamu baik-baik saja. Wah ini gak apa ya, robes-robes ini gak apa ya. Yes! Saya sudah lumayan jago bahasa-bahasa guys ya. Karena mikir. Yes, mikir. Yes, gak ada yang lihat. Ayo guys, let's go guys. Waduh, ada bulitnya. Gak, jangan ya. Aku pengen Joko ini lo wooden hoe, ini lo mantap sekali men. Kita omong-omongan dulu. Kamu punya tips? Ngomongnya cuaca. Aduh! Minus, aduh. Ya sudah kita lamar saja. Guys, guys dong bisa dilamar guys. Udah ngomongnya umur biro, hey. Coba sih tapi apa yang ngerti jawaban itu? Sorry, but saya sudah menikah. Bro, baby ngerti jawaban. Untung tanpa ngurang approval ya. Nyoba toh itu guys. Dio, ayo kita hunting ciwi man. Ini siapa ini? Tibalda. Umur piro? Sing pasti kok. Waduh 28 iku wis rabi wong iki gak salah. Oh, profile. Oh, iki sing pasti kok aku gagal aja omong-omongan ya yen ya. Coba iki. Yes, plus 2 guys, gak apa-apa lah. Aku harus menjalin ini guys, keakraban dengan popil-popil di sini guys ya. Wis si Prau wis mari si Prau. Dia kono cewek sing
aku eling. Sing-sing pertama di episode pertama iku ono guys arek wedok sing iki yo. Aku kudu iki sing jerawat sing wis duwe bojo jeng enggak salah. Iki wangel guys arek iki guys lho profile 45 gara-gara aku pas iku gagal guys. Coba omong-omongan. Semoga kita berhasil memperbaiki hubungan kita dengan orang ini ya, meskipun enggak sih aku enggak ono niatan guys merebut ya, merebut atau menjadi orang ketiga. Oh ya, jawaban bagaimana pekerjaan harap biasanya. Yes, 57 akhirnya kembali. Hanya wangel sekali ibu jerawat juga. Buliknya, oh ya aku tak ngedol sesuatu sih. Ya kita jual-jualin barang guys ya. Apa yang harus kita jual ya? Iki aku kemarin wis nyari-nyari iki mbok gak ngerti fungsinya kayak apa. Kayak iki bodo dijual deh. Harganya 2. Sebenernya gedul kabe lah, gak ngerti aku fungsinya apa. Ya cocok kabe deh. Guys, berapa uangku? 90! Yes! Apa mana yang gising larang ya? Iki rek! Wooden doa ini 18 harganya. Gak apa boyong, kok gimana ya? Yes lah, gak apa lumayan. Yes lah, cukup lah. Aku punya uang 100. Aku gurung ketemu uang sing dodol. Ya ampun, sing dodol iki lho. Piti. Karo aduh arek wedok sing ayu-ayu ngono kae. Iku mah Agnes ayu sih, tapi wis tuwa. Gak wis tuwa, maksud umure. Umur kayak 10 tahun kayak ambek aku kok gandis-gandis men. Kae iso men. Coba. Ya buruknya. Radmio rek sopo kon? Umur kira 24 tahun ngawur, guys. Umur 24 tahun. Cak tuwean Mbak Agnes mau daripada Radmio. Padahal apa raine ketokan tuwa iki lho. Coba iki buluknya. Aduh, si Nandi yo. Oh iya, ini gak salah di rumah ini. Sisi, pijam, ini gak salah yuk guys. Aduh, mochi dia. Oh iya, ada Lina ini. Astaga guys, wis pirang jam ini aku gak boleh uang ngikir. Gak nemu-nemu, saya omong-omong disi. Kalau gue lately, aduh plus 0. Aduh, ini langsung belilah. Ah, ini dia loh, carrot seed. Beli berapa ya? Harganya 10. Kayak beli 4 berarti 40. Sudahlah. Kayak grain ini sing paling mantap iki grain iki. Grain ini kan gandum ya. Aduh, warang pek 20 pek. Besok beli 3 tok. Aduh, aku pengin beli ya wis lah. 2 lah, 2. Onion seed. Sajane nek tuku ojo ngene yo, nek tuku menyisan siji brek ngono ben gampang ya kok anune ngeramute tapi gak boleh nyoba isi pertama iki warna-warni. Loh berbagai macam jenis ya kan. Oke lah ya wes mari bye bye terima kasih. Aduh aku kurang ketemu cewek belas iki sing tadi target lo gak ono e. 14 tahun mau sih ono tapi 14 tahun ya gak oleh ngomong apa sih terlalu cilik yo. Kudu nunggu 4 tahun mbak. Nanti yo, oh my mbak sing pertama iku guys sing di episode pertama iku sopo sih jenenge. Aduh nanti yo, iki opo yo mai yo opo tak tekan ya nanti rumah mau. Yo lu mau bocil. Untuk kira maling arek cilik nggo ya. Permisi. Oh kan uang mumpung iki, mantap iki. Cek. Wala kosong. Aduh ya ampun. Wis ngerop kosong pian. Aduh. Merasa berdosa sekali wis rugi. Iki semoga rumah Mbak Bernadette di sini. Aduh gak ada rek. Sopo jenenge iya enggak salah mumiku yo. Wah, saya tidak ada target nih. Gimana nih? Aku pengin kok harvest mun enggak dicecil. Tadi love aku dicecil, guys. Wis mulai gak eling aku warna-warni. Permisi. Aduh, oh, Pak, kon duwe anak wedok gak, Pak? Waduh, Pak, iki wongku jomblo, Pak. Pak. Umur 55 aku dunia wis duwe anak. Iya, anak wis seumuran aku iki dunia. Coba kita tanya ini. Wah, oh, lumayan. Sebab ngerti bae wong iki duwe anak kok demen aku. Jadi wong sing mau, Cik. Guys. Permisi, apakah iki yo. Si. Iyo iki. Sing umur 18 iki kan ya. Iyo. Oke guys. This is the moment kita basa-basi semoga berhasil ya masih ini ya. Netral 50. Kamu punya waktu? Aduh. Kok sing iki gak mungkin sih karena gosip-gosip iku ini minus guys ya kayak sing iki. Aduh. Tapi iki robes-robes yo aneh. Waduh. Aduh. Isok mana gak yo? Aduh, saya podo. Coba yo, cobalah. Wah, berhasil. Yes.
berhasil lho. Emang padahal wah aku gak modos iku mung maksude apa. Tapi kadang iso urang lho. Masih pertanyaan niku padha tergantung mute wong nggih paling ya aku gak ngerti sih. Ya sudahlah langsung kita lamar. Huh? Are you sure about that? Waduh. Iki sing ndukur iki. Coba yo. Ojo lah, ojo sih. Paling nunggu 80 paling ya. Iki guys target guys. Oke. Dapat satu target. Ya, satu target. Umure podo 18 ya. Apa nyari sing lebih 6 saja. Tapi gak apa-apa sih iku. Yes, entahlah ya. Nanti kalau kita nemu lagi mungkin ya. Nemu lagi. Apa berputar-putar ke desa-desa lain yang ini ya. Ah, oke lah kayaknya udah selesai deh. Kita pulang deh. Tapi gak berhasil. Oh, sepi niche. Ada orang niche. Yuk kita coba ambil sesuatu deh. Apa iki? Kayu-kayu. Eh, straw. Paket. Oke, kono wong sing delok iki jangan ditiru guys ini. Yes, berhasil tanpa ngurang reputasi. Safe, Pak. Yes, oke. Okay. Coba lagi ya, wah ketagihan Pak. Waduh, dopamin saya meningkat. Waduh, jadi kok seru. Dopamin saya meningkat karena berhasil sepi niche. Oh sepi matanya, ada mobil di sana. Ada, dia kayak mau pulang ke rumah. Oh iya, dia mau pulang ke rumah. Ada ini punya angsa, pengin tak ambil. Aduh, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini, Pak Ngelikinya? Aku mau ngambil. Inilah ada bag lumayan sekali. Sama ini sih. Wooden shovel. Wah, aku terlihat mencurigakan, guys. Wes terlihat mencurigakan ket mau. Karo iki lho, ya ampun guys, tak duduhi guys. Bapaknya jangan madep sini. Oke, sip dek madep kono yo. Anu Pak, nunggu apa, cok. Nah, mulak cantik ah. Nah, sip, mari yo. Wes. Aduh, mau mikir. Wes, tuh mes lu nawat mes. Oke, kayaknya langsung deh. Guys, jangan ditiru guys. Oh my god, man. Tanpa ngurang reputasi, man. Safe, man. Semakin meningkat ini, Pak, ya. Dopamin saya semakin ketagihan ini. Jangan ditiru, guys. Waduh. Nek sejauh ini, kok kayak gak ngarah anu sih. Ngaruh ini, loh. Aku butuh ini, loh. Jadi, Sukses besar, man. Oh my god, man. Tak kasih tahu nek gagal kok ini, guys. Tak save dek anyar iki wis nomor 3. Coba. Cil, anu Cil iki me anu kok Cil. Gak lapo-lapo iki lho ono cecek nang kene, ono cecek. Tambah kare keto. Tambah kare curi kaplik, goblik. Oke, lanjut. Wong maling. Langsung minus 100 pak ganti. Dinastine langsung minus 100 pak. Apa iku maksudnya efeke nak opo aku gak ngerti. Kayak nek omong-omong mbek wong ngono wonge wis iku minder wis pesimis ngono ya. Nah iku guys, dadi ngurang bahaya iso sampai nek nglompok sampai diusir aku paling. Oke lah wis aku sik kepikiran maning lho ya ampun. Sik kepikiran maning. Apa ya enak ya? Iki ono iki. Ono steel knife. Se tak save maning se. Kau lemen gini gim. Tenang ya tapi kok wong nang ini tak bales kok. Tak bales dengan kebaikan yang luar biasa wis pokoke. Iki aku mek ya, jangan ditiru guys ya. 1 2 3. Nice. Ya pulang yo. Terima kasih semuanya. Yo, selesai lah cukup belinya. Yo, kita pulang. Dadah. Oh yeah, ini mantap sekali sini. Waduh, ini.
Sedang bercocok tanam lah, sedang bercocok tanim. Ayo endang. Nah, BTW aku ya kurang tahu sih bercocok tanam itu ya pecaraannya. Langsung lah renang ya men ya. Langsung gak kesuain men. Ayo men, jebiar. Ben cepet ya, ben cepet sih. Tak ngombe sih. Udah ngombe banyak kali kan. Ya ampun men, gak paham men. Ah, wongku ya luwe pisan. Misalnya berburu lagi. Kemarin aku harus berburu tapi ya mek dapet segitu tok sih. 12 tak berapa gitu. Ya kurang lah pokoknya. Angin ya guys, tadi angin. Aku di sini aku kesuain berburu ganti apa ganti musim malah gak kerekam, gak kerekord mana emang ya men ya. Jadi makanya tak, oh anu aja berburu tapi tak cut. Oh gak, tapi ya seru ya tak masuk. Cepetan dek. Lari. Dang. Selak bengi ini dang bercocok tanam ya. Ini ya. Aku enang kini deh. Berarti ini dihancur no ini. Ya sih, kita hancur no sih. Permisi ngali ya kon. Oke, wis mari. Iron knife iki tak sen nomor papa tak ganti sing stone iku karo iron. Wong ngerti ngono iki tak dol pisan mau rek. Wis gak guna aku nduwe sing apik. Karo iki iron hoe gandeng sih iki mantap sekali. Oh my god, man. Nomor 5. Ah iki. Ya apa caranya? Oh, kakak sih enggak salah cara yang ini. Building, farming, nah, field. Kita bikin berapa kali berapa ya? Min sini 3 kali 3 ya, ben 9. Gak iso. Si, kok enggak tepak ngene, tekuk gini. Ben 9 ngono lho. 3 kali 3. Nah, 3 kali 3. Oh iya, ya jangkrik. Field and crop cultivation. Maksimum size-nya 16 kali 16 ya. Terus tax depend upon the size. Oh, bayar pajak ya tergantung luas sih tanah yang kita pakai ya. Enggak ngerti bayar pajak enak sopo sih? Enggak ngerti aku kurang tahu bayar pajak, guys. Boy. Oh, dibutuhkan seed biji atau manure. Manure itu pupuk ya. Dibutuhkan pupuk oleh tekun diri aku gak duwe pupuk rek. Create bag yourself saving purchase item collective crop vegetable from field. The manure produced by pig. Teleke iki Bu. Apa teleke hewan guys ya, manure pupuk ibu ya. Oke lah, cok. Waduh aku gak duwe kewan yo. Berarti gak iso ilani aku iki. Coba lah gak ngurus. Langsung dibuwi. Oh, ini ya. Langsung resik lo. Ini ada tumbuhan-tumbuhan liar lo. Langsung resik. Serep enak. Serep. Ya ayo. Nah. Eh guys, oi. Ini terakhir. Wes mari. Berapa ini? Berapa? Lu kok melentung, Rek? Guys, oi, melentung ya. Guys, langsung kita siapkan bijinya. Ini kita siapkan carrot. Aku gak mau. Oh iya pak, pik pak. Butuh ini apa namanya, butuh pupuk. Duffer. Kok ditukuh pupuk ya. Sek, delek. Dari yang tak baca di sini beli pupuk jauh sekali pak ya. Kalau kita gak punya hewan, kita gak bisa bikin sendiri guys. Selain kita beli ke orang. Gak salah no, dek ini gitu. Sesuai dengan titik. Nah gitu. Nah dek ini guys. Waduh, re, kandis man. Wah, nanti gak jadi nih bercocok tanam ini. Ya selak pindah lagi. Kemarin ini harus ganti fall lagi, spring lagi. Yuslah, kita berburu. Oh ya, tuh jebakan kure lalir. Aku gak ngecek re, jebakan kelinci kure. Pakai penglihatan berburu. Rabbit trap. Sebelah sini. Oh lagi. Oh kan feeling. Nutup ya mesti. Kasian sekali. Kamu mana bagian men. Terima kasih men atas daging. Lo rusak. Lagi. Guys, ini. Nah, kita tunggu sampai besok ya. Dan kayaknya aku harus berburu ke tengah hutan maning iki kan golek daging. Daging kuntek, guys. Berburu. Carine wake sih kewane nang kene. Masih even buas yo pake koyo iki. Nah, aku wingi sih ketemu serigala tok siji, guys. Aku ketemu lian-lian. Waduh, tapi maringin bengi rek. Cepat. Iya, ditanam ya aku jamur iki ya. Cie, mari James kamu gak mau buka jamur kan gak dipupuk ya langsung dicepke. Besok buka lagi kan ngerti aku. Oke guys sih. Ngarang sih aku sih. Wes, mari. Main bawa ke pak satu jamur, satu tempat yang pura jamur. Gunung kewan ini. Ayo. Dasnya gini. Nepin dasnya aku gini. Apalah aku. Goblin. Wah rusak pisang. Dafur lah men. Mesti ini aku tidak jago ini gitu. Men. Nanti men. Ah, no. Don't. Back at the gate. Wah!
kan kandania, nek pengin ngeker ndasnya iku kudu ngono, guys. Akhirnya saya langsung pulang, wis malam. Semakin malam tidak bagus ini. Yo. Kita pulang yo. Yo. Percepatlah. Ah, akhirnya sampai di rumah, guys ya. Oke lah, ayo kita masak-masak terus bubun, guys ya. Oke. Masak daging mau sing dioleh mau. Oh, tapi iya ya, ojo dimakan. Kita makan sing lawas ae. Makan sing lawas. Enggak salah ono 4 iki. 1 apa mau? 2 iku 4 daging. Sudah lapar ya wong kowe. Waduh sekali. Oh, 5 ae. Oke. 5 ae. Embusik lu. Lu. Pira daging, guys? Mari teh. Entahlah. Loh, tapi kondisine sik 100 ya. Ya wis lah padha wae. Sik tak ambek masukno sing kurung kegawe-kegawe koyo iki onion seed iki wis gak iso berarti tanam-nanam iki. Butuh pupuk manure apa fertilizer. Dah. Ah, tidak bisa bercocok tanam, tapi lumayan lah tadi kita sudah dapat target cewek, guys ya. Kapan ini urip biar tidak solo ini ya? Saya sudah bosan ini urip menjadi solo. Baik di dunia game maupun di dunia nyata. Kasih. Aku lebih memilih single dulu untuk saat ini karena kemarin kita pelosan lagi. Cuman sebentar doang. Ngomong apa sih aku ini? Lupakan, guys. Gak jelas sekali ya, jadi skip. Oke, kita makan dulu sampai penuh. Tidak! Aduh, semuanya sudah tak makan tapi belum penuh lo. Alah, rerek. Bulah. Petengnya paliknya ya, anjen. Sok warak kok ya. Iki ono skill point yang gunung tak aprek. Opo iki? Oh, dipencet sing ini. Wes, mari. Ah, ya sudahlah kayaknya ini kita bubun dulu, guys ya. Ya kita iki berimajinasi di sebelah sini ada orang gitu ya, udah ya. Jadi ada cewek, ada istri. Ngomones kon sumpah ngomones. Ya si bobo kok malah ngomong-ngomong. Oke. Okay. Dah, jadi ya kayaknya episode-nya mungkin simpelan sampai seperti ini dulu, guys ya. Dinasti reputasi ini. Dinasti reputasi ini plus berapa tadi? Masuk ke chapter 3. Complete some quest dari beberapa tetangga 1/3 itu ada deh situ ketutupan aku mantap sekali waduh. Oke jadi di chapter iki sih sebenarnya sing kita dikhususkan gawe bangun hubungan erat karo popil-popil desa ngono ya kan bangun iku yo marek-marek no quest karo mungkin golek bojo menyisan mungkin dari chapter ini ya sama sekalian bercocok tanam ya ternyata ada di chapter ini ya tutorialnya baru datang kalau di spring kemarin apa di musim sebelumnya ternyata kita cuma diharuskan buat belajar bertahan hidup bikin rumah sama berburu dan lain sebagainya kemarin itu guys ya jadi ya sudahlah kayaknya ya terima kasih semuanya sudah menintannya bakal tak lanjut lagi di next episode masih gak ada progress emang ya karena kita masih baru masuk tutorialnya di chapter 3 ini sih jadi ya harus bersabar dan yes pokoknya semoga kalian enjoy apapun yang sudah tak buat kalian yes pokoknya thank you bapak-bapak sudah mengkomplain sampai ketemu di babang micin berikutnya selanjutnya babang micin tapi semoga uripnya bisa memotivasi kalian gitu loh ya kan gak selalu kaya itu bahagia ya tapi dengan hidup sederhana kayak begini tuh udah bisa hidup bahagia apa sih sesuaian pun yes lah. Thank you, bye-bye.